Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon berada pintu tol Merak, di mana informasi masyarakat mengatakan setelah pintu tol Merak sampai menuju ke pelabuhan, banyak jalan yang berlubang-lubang, bahkan katanya agak besar dan dalam. Kali ini Pak Blangkon akan menelusuri dari ujung pintu tol Merak hingga sampai ke dalam depan pelabuhan Merak, Banten. Apakah betul informasi itu? Di jalanan banyak jalan yang berlubang-lubang sehingga diduga mengkhawatirkan bagi pengendara untuk terjadinya mara bahaya atau kecelakaan. Baik sahabat Tugas TV, mari kita telusuri jalanan dari ujung tol hingga sampai pelabuhan Merak. Ini saya berada di habis pintu tol, kurang lebih sekian kilo. Ini sudah sangat dekat dengan flyover yang mau ke pelabuhan Merak, tepatnya di depan rumah makan Bunga Paris. Di sini sahabat juga sini bisa lihat mobil bisa sangat macet di sini karena dampak lubang yang sangat besar. Dan sepertinya di daerah ini berkali-kali sudah direnovasi, tapi selalu masih berlubang besar. Entah apa sebabnya. Jadi pihak terkait mohon sangat diperhatikan. Ini lubang sangat besar, menyebabkan kemacetan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain kita akan wawancara ada abang-abang parkir di sini yang menyaksikan tiap hari. Mas, selamat sore. Dengan mas siapa namanya? Mas Wendy. Mas Randy, ini lubang-lubang di jalan ini begitu besar, ini sering terjadi. Apa maksudnya, sudah sangat lama lubang-lubang ini? Ya, karena bisa bikin macet, habis macet itu bisa menyebabkan patah as daripada mobil juga, karena goyang ataupun kalau ada mobil parkir di sini tuh takutnya malah pas goyangnya dia malah kena mobil lain. Oke. Jadi dengan artinya lubang-lubang begini besar, bukan hanya menimbulkan kemacetan, bisa di kendaraan bisa patah as dan segala macam. Ya, bisa merusak mobil ataupun terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Kalau selama adik parkir di sini pernah melihat terjadi kecelakaan gara-gara abis lubang ini? Sebelumnya kan sudah dibenarkan, cuman itu belum benar-benar jalannya. So, kemarin juga sempat ada yang patah serumbu akibat lubang ini. Ya. Mungkin yang pernah kecelakaan, Anda pernah lihat mungkin motor jatuh atau bagaimana? Motor jatuh sering karena kaget ngelihat lubang yang belum terlalu hafal jalannya. Dia kaget karena ngerem depan dan jatuh. Itu kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek. Oke, ya. Jadi karena lihat jalan berlubang, dia kaget ngerem mendadak, ya. Jatuh. Ya. Yang sering terjadi itu cewek yang mengendarai. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas ya. Terima kasih. Mas Arif, ini lubangnya kayaknya besar sekali. Saya lihat masuk gara-gara lubang ini. Ya. Pengalaman Mas Arif tiap hari di sini bagaimana? Apa yang disaksikan?
selain kemacetan katanya tadi ada patahan dan kemacetan kecelakaan. Mas Arif, apakah pernah menyaksikan kecelakaan gara-gara bang? Pernah pak. Kita menyaksikan waktu pas mobil tronton, yeah, pecah di sini di depan gara-gara lubang, jadi pecah. Yeah. Itu pernah kita lihat motor kecelakaan di sini. Yeah. Jadi itu saya yang nolong, gitu. Yeah. Pas posisinya pagi. Yeah. Jadi pas ngerem, pas kena lubang pertama yang dalam, jadi langsung kaget jatuh. Yeah. Nah, itu mobil tronton pernah juga tabrakan senggolan. Pernah dulu pas saya masuk pagi, yeah, itu pagi sampai sore. Makanya itu kemarin tuh pak baru di jalan udah ini lagi ambles lagi. Yeah. Karena sering kita timbun tapi gak mau juga masih ambles. Okay. Ininya. Jadi selain macet sering menimbulkan kerusakan mobil, patah, segala macam dan juga kecelakaan. Iya. Yeah. Berapa kali mas lihat kecelakaan ini mas? Sering? Gak bisa dihitung pak. Sering kali, yeah, gak bisa dihitung. Iya. Yeah. Dengan mas siapa tadi namanya? Mas Ari pak. Mas Ari. Iya. Terima kasih Mas Ari ya. Iya pak. Ya. Selamat bertugas. Iya pak. Tetap di daerah jalan yang berlubang. Masih belum masuk lah. Ingin tanyakan kepada salah satu ibu yang memiliki warung makan Padang ini, warung makan Pagaruyung. Nah, saya akan tanyakan langsung. Selamat siang ibu. Sore ya. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Sri. Ya. Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri. Ini ibu punya warung di depannya jalan berlubang. Ibu, apa yang ibu saksikan? Jalan ini sering mengakibatkan berlubang ini kemacetan dan kecelakaan. Apa betul ibu? Iya. Dengan jalan berlubang ini apa sering kemacetan, mobil-mobil terus ada kecelakaan, musibah-musibah kecil. Ibu pernah menyaksikan ada kecelakaan gara-gara berlubang? Ya. Motor atau mobil ibu? Motor. Motor. Orang terjatuh, suami istri dengan anaknya, okay, tapi tidak begitu parah, cuma kecelakaan. Berapa kali ibu menyaksikan kecelakaan motor gara-gara ini yang selama ibu lihat di sini? Dua kali ya. Ibu-ibu dengan anak-anak bu ya. Artinya memang sering ibu menyaksikan ya mobil macet dan kecelakaan itu bu ya. Terima kasih ibu atas waktunya bu. Selamat ke sini. Sudah. Kita telusuri dan kita tanyakan pada pihak-pihak parkir dan segala macam yang berada di posisi-posisi jalan berlubang ini. Mereka menjawab sama, sering menjadi penyebab kemacetan, rusaknya kendaraan, patah as dan segala macam. Dan yang lebih miris, sering terjadinya kecelakaan. Nah, untuk itu Pak Blangkon menghimbau pada pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini, mohon diperhatikan bagaimana juga ini adalah akses jalan dua pulau besar Jawa dan Sumatera. Dan yang lebih memperhatikan lagi ini adalah gerbang pulau Jawa Merak. Mohon diperhatikan dan tidak terlalu banyak menimbulkan korban. Sekian dari Pak Blangkon, sampai jumpa di sesi berikutnya.